padaku. Ibu mengusirku, lepaskan aku. Terus terang, kalau dirimu sudah sakit yang kurasa belum seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Aki, apa kabar kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan seperti biasa doa Aki, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih di edisi seperti biasa, kita akan bedah-bedah kaset lagi. Dan kali ini Ki akan mencoba membedah kaset salah satu albumnya penyanyi yang terkenal dengan melankolisnya. Album ini yang edar di tahun 1996 dengan tajuk Darah Biru. Wow. Isi lagu di dalamnya mencerminkan si miskin dengan si kaya yang tertaut percintaan, namun sayangnya si wanitanya miskin dan si wanitanya ditolak mentah-mentah oleh keluarganya gitu. Albumnya, album Teh Iis Dahlia, Darah Biru. Di album Darah Biru ini ada beberapa lagu di dalamnya. Tapi ini boxnya. Kita buka kasetnya. Ini bentukan kasetnya. Sementara album Darah Biru ini diproduksi oleh Raja Wali Record. Kita buka ya. Nah, ini covernya. Ada dua foto Teh Iis Dahlia di cover depan sama cover belakang. Ini juga masih ada, ini untuk side A side B nya di belakangnya ada teksnya. Di album ini ada 9 lagu. Ada 9 lagu, di antaranya ada Darah Biru sebagai lagu jagoan, Herman Fasya penciptanya, terus Benar Jadi Salah, Tarmau CS, Pergilah, Misnan Gebes Gebes, Garing Abu Sulaiman, Kembalilah Padanya ciptaan Black Arianto, Penyesalan ciptaan Maulana Syafi'i. Untuk side B nya ada Jodoh Takkan Kemana cipta Peri Awe, terus Mama Papa Haji Ukat S, Tamu Tak Diundang 2 Peri Awe, dan Ada Gula Ada Semut ciptaan Ma'ruf Ardad. Sementara pengiring musiknya di sini ada, di sini tertulis musik Netral Group pimpinan Haji Ukat S. Batas edarnya di bulan 8 tahun 96 dengan bandrol harga waktu itu penjualan kasetnya di harga Rp5.000 saja. Bertuliskan besar Darah Biru Iis Dahlia. Itu. Ini di bagian belakangnya. Oh ya. Lagu Benar Jadi Salah juga cukup melankolis, cukup sedih gitu ya. Terus ada di sini Mama Papa yang lumayan energik, terus berduet pula Pergilah, ada Tamu Tadi Undang 2, masih sequelnya dari Tamu Tadi Undang yang pertama. Sepertinya tidak terlalu banyak yang bisa kita bahas di album Darah Birunya Teh Iis Dahlia ini, karena ada beberapa lagu juga seperti apa namanya, Tamu Tak Diundang 2 disertakan di album lainnya juga. Terus Benar Jadi Salah ada albumnya juga gitu. Namun kali ini lagu jagoannya adalah Darah Biru, dimana lagu Darah Biru sendiri bercerita tentang tadi seperti yang sudah saya kupas duluan atau di depan, bahwa ini bercerita tentang seorang sepasang kekasih yang merajut cinta kasih, namun karena perbedaan kasta, yang satu si kaya dan yang satu si miskin, maka si miskin yang diperankan oleh Teh Iis Dahlia dalam lagu ini ditolak oleh keluarganya. Jadi terpaksa harus putus cinta gitu. Kini terpaksa ku pilih putus cinta, daripada ku tersiksa hinaan ayah ibumu. Kurang lebih seperti itu. Kalau Benar Jadi Salah bercerita sama kurang lebih seperti Darah Biru, karena
Gini liriknya, sebelum ibumu mengusirku, lepaskan aku dari tanganmu. Ku tak sanggup bertahan lama, dianggap benalu di dalam rumah ini. Kurang apakah hormatku ini? Biarlah aku pergi darimu. Sudah kukatakan setelah perkawinan, bawalah aku dalam hidup mandiri. Tuh, jadi kalau ini sudah menikah dan tinggal bersama mertua gitu. Jadi mungkin kurang harmonis antara menantu sama mertua, digambarkan dalam lagu Benar Jadi Salah yang diciptakan oleh Tarmu CS. Lagunya melo banget. Nah, itu saja yang bisa dibagi untuk albumnya Teh Iis Dahlia Darah Biru. Sampai ketemu di bedah kaset berikutnya, di penyanyi dangdut lainnya, dan di album lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.